daripada Al-Ash'ariin ini, hadis ni menunjukkan bahawasanya kita ni disuruh untuk tolong kaum keluarga jika sekiranya tak zalim orang lain. Yang masalah kita tolong puak kita, penanya puak orang, itu dilarang. Daripada perkataan Al-Ash'ari ni, kita tengok ada Abu Musa Al-Ash'ari. Daripada kabilah ni lah adanya Abul Hasan Al-Ash'ari. Itu mai cerita lain. Yang dia sebut Asy'ariyah, Asy'ariyah ni, dia bukan merujuk kepada Abu Musa ni, dia merujuk kepada Abul Hasan Al-Ash'ari. Abul Hasan Al-Ash'ari adalah merupakan satu orang, asalnya daripada aliran Mu'tazilah. Kemudian pak mentua dia Ali Jubai, dia tokoh Mu'tazilah. Abu Hasan pun jadi orang tokoh Mu'tazilah. Kemudian mereka ada dialog antara Mu'tazilah dan Abu Hasan Asy'ari. Kemudian dia keluar, dia buat aliran dia sendiri, dia rumuskan beberapa perkara. Kemudian tak ada apalah dalam sepanjang sejarah, macam-macam. Ada orang, Abu Hasan Asy'ari ni kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, sebelum dia lagi. Kalau dia kata syarat akidah tu kena sama dengan Abu Hasan Asy'ari, susahlah, sebab mereka ni sebelum Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari adalah salah satu tokoh. Tokoh kerana dia menghadapi zaman falsafah. Zaman falsafah ni ada masalah dia, kerana dia nak kena bahas menurut ahli falsafah. Jadi dia rumuskan, ada benda yang kita mungkin setuju, ada mungkin kita rasa mungkin boleh dikemaskinikan apa yang dia cakap tu. Pun wala bagaimanapun, dia adalah salah seorang daripada pembesar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ada orang kata Abu Hasan Asy'ari itu pengasas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Susah kalau kata pengasas. Kalau jadi pengasas, Nabi itu mazhab apa pula? Sahabat mazhab apa pula? Jadi itu salah lah. Sebab tu kadang-kadang nak kata tu pun dia pakai ikut je. Jadi Ahlus Sunnah luas. Yang pelik manusia bila dipibuat Ahlus Sunnah jadi persatuan. Ha, tu dia ada pelik sikit lah. Bila buat persatuan, pergi mengaku kita je Ahlus Sunnah. Orang lain bukan Ahlus Sunnah. Kacau. Ahlus Sunnah dadanya luas. Dulu saya cerita kat tuan-tuan kan. Cerita apa? Cerita kucing hadiri majlis kahwin harimau. Saya cerita kan? Kan? Harimau dia hebat. Hebat lah. Kan? Bila dia hebat, orang semua hormat dia lah. Geng-geng dia hormat dia. Bila dia buat kenuri, nikah dia. Cerita ni kata bukan hadis pula. Nikah dia, semua binatang hormat lah kat dia. Bila kucing mai, kucing tak hormat, pergi balik duk buat terhege-hege depan dia. Lepas tu orang marah kucing ni. Kucing pergi dekat harimau tu, dia bisik kat harimau tu satu benda, bisikkan. Mulalah harimau marah, nampak macam korang ajak. Tapi sekali dia bisik, pensan harimau. Orang pun heran, apa yang kucing bisik kat harimau? Kucing kata, aku dulu badan besar. Lepas nikah ni besar ni. Tu harimau kampung. Ada orang nak jadi singa aswaja. Lepas tak main debat, besar kucing lah.